Dalam pelaksanaan perata MMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Letnan 2 Infanteri Sumijan, salah satu perwira Kodim Pati, mimpin apel pagi sebagai upaya untuk beri arahan dan mengontrol anggota yang sedang bertugas di lokasi desa sasaran. Sebelum terjun ke lokasi sasaran, anggota TNI Kodim 0718 Pati lakukan apel pagi yang dipimpin oleh Letnan 2 Infanteri Sumijan, salah satu perwira di Kodim Pati. Dalam kegiatan tersebut, Letnan 2 Infanteri Sumijan mengatakan, kegiatan apel pagi dimaksud untuk memberi arahan dan mengontrol anggota TNI Kodim 0718 Pati sebelum terjun ke lokasi sasaran TMMD. Anggota TNI yang tergabung dalam pelaksanaan apel pagi terbagi menjadi 3 bagian, tim jurnalistik, tim rilis, dan tim peraga. Pagi ini kegiatannya adalah apel pagi. Saya selaku korlap ada hak untuk mengumpulkan terkait memberikan pengarahan, petunjuk, dan penekanan, dan apel pagi ini sebagai sarana seorang korlap kepada anggota untuk mengontrol posisinya di mana dan kegiatannya apa harus saya jelaskan dengan baik, Mbak. Letnan 2 Infanteri Sumijan menambahkan dengan terarahnya anggota TNI tersebut, pelaksanaan TMMD di Desa Taman Sari dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tim Liputan, Cahaya TV.